Hampa bisa tengok macam kopi malam Jumaat, kopi pacak, ha, benda-benda macam itulah. Kadang-kadang kalau aku scroll Facebook kan, aku selalu nampak macam cepat tewas. Ha, macam tu lah ayat-ayatnya. So bila aku nampak benda-benda macam tu, aku akan agak dalam produk dia mesti ada kandungan satu ubat. Nama ubat ni Sildenafil. Okay, baru-baru ni ada keluar satu kenyataan akhbar. Satu suplemen ni dikesan di Brunei mengandungi ubat bernama Sildenafil. Nama generik dia ataupun nama ubat dia adalah Sildenafil. Tapi untuk orang awam, selalu orang tahu lah Viagra. Kebanyakan ubat-ubat kuat yang berada di pasaran ni, kebanyakan yang habak kata hampa tewas makan ni, isteri puas hati. Makan ni, hampa bertenaga sepanjang malam. So Sildenafil ni sebenarnya untuk rawatan erectile dysfunction atau orang awam ketahui sebagai mati pucuk. Benda ni bahaya. Pasal apa? Mungkinlah orang kata, alah makan for fun je, like macam recreational drug, makan just for that one night je. Sildenafil ni dia boleh buat sakit jantung, dia boleh buat sakit dada, dia boleh buat sesak nafas. So kalau orang tua tu dia dah memang ada masalah jantung, makan pula Sildenafil tanpa pantauan, tanpa kawalan, kiok. Aku biasa jumpa seorang pesakit ni masa aku dekat Australia dulu. Dia nak beli Viagra lah, tapi dia habang kat kami. Dulu dia pernah pakai makan banyak-banyak kali semua. Ada satu kali tu dia mengalami priapism. Orang kata apa? Dia naik lebih daripada satu hari lah, lebih daripada 24 jam dia naik. Patient aku ni habang aku, benda tu menyakitkan sebab tanpa rangsangan pun benda tu naik dan tak mati-mati. Ha, so benda ni bahaya lah. Ubat ni semua orang kata apa? Boleh jadi racun, boleh jadi penawar. Kebanyakan produk yang mengandungi ubat-ubat yang tidak terkawal ni selalu kita panggil cermar palsu suplemen. Ha, maksudnya suplemen tu dia bukan suplemen semata, dia campur ubat. Selalunya tidak berdaftar dengan KKM. Kalau dia claim dia berdaftar pun ada notifikasi tu, hampa jangan percaya bulat-bulat. Hampa pergi website NPRA, hampa masukkan notifikasi dia, tengok wujud ke tak. Sebab kalau nak buat notifikasi, aku pun boleh buat produk aku sendiri. Produk ni berdaftar dengan KKM, ini ada nombor dia. Siapa pun boleh tipu. Banyak je kes yang suplemen kata berdaftar, bila cari tak ada pun. Nombor ada cantik, hologram ada cantik, tapi tak berdaftar pun sebenarnya. Kalau ada problem, tolong sangat pi jumpa doktor. Jangan duk ambil produk-produk merepek-repek ni. Jangan sampai nanti bila hampa tahiyat tak berhenti baru terhege-hege nak pergi jumpa doktor. Jumpa masa hampa masih boleh diselamatkan.